Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas review VW T-Cross 2022, SUV Eropa yang menggoda dan paling terjangkau. PT Garuda Mataram Motor atau GMM meluncurkan VW T-Cross guna mengisi kekosongan di segmen compact SUV premium. Mobil ini menjadi SUV paling terjangkau dari Eropa. VW T-Cross merupakan SUV kedua yang ditawarkan Volkswagen Indonesia setelah kesuksesan VW Tiguan di pasarnya sejak tahun 2008. T-Cross dibangun di atas platform modular MQB atau modular Core-Based Kasten yang dikembangkan oleh VW Group di tahun 2012. Mobil yang didatangkan secara CBU atau Completely Wheel Up dari India akan bersaing dengan compact SUV lainnya seperti Honda HR-V dan Hyundai Creta. Meski begitu, secara dimensi dan dapur pacu, T-Cross juga beririsan dengan micro SUV seperti Kia e-Sonet. Penasaran seperti apa impresi dari kami mengenai SUV Eropa paling terjangkau ini? Simak review berikut ini. Bagian depan VW T-Cross tampil tegas dengan berotot dan menonjolkan garis desain yang khas dari Volkswagen. Grill depan mengusung aksen 3D dan sentuhan krom yang membuatnya tampil berkelas layaknya sebuah mobil Eropa. Jika Anda familiar dengan mobil-mobil Volkswagen lainnya, Anda pasti sudah bisa mengenali desain lampu utama yang sederhana dan juga khas. Dengan teknologi LED Daytime Running Light, lampu tersebut menjanjikan visibilitas yang baik selama berkendara. Beralih ke bawah, Anda akan menemukan sepasang fog lamp besar yang mengapit air dam di bagian bumper, menegaskan identitas sebagai sebuah SUV. VW menambahkan valance berwarna silver untuk memberikan kesan tangguh. Dari samping, Anda bisa melihat siluet Tiguan yang dikemas menjadi lebih kompak. Satu hal yang kami suka adalah penggunaan material plastik berwarna hitam yang bagian bawah pintu serta upper fender membuat ground clearance tampil terlihat lebih atau sedikit lebih tinggi. Sebagaimana informasi, T-Cross memiliki ground clearance 188 mm. Tak ketinggian, pengguna Volkswagen Tuton warna berukuran 17 inci dengan desain yang kokoh turut mempertegas kehadiran di jalan. Secara umum, tampilan mobil ini dari samping tetap terlihat menawan dan anggun tanpa meninggalkan kesan kokoh khas. VW T-Cross memiliki tampilan bagian belakang yang khas di segmennya. Dengan lampu kombinasi belakang berteknologi LED berbentuk huruf J, mobil ini terlihat unik dibandingkan rival-rival sekelasnya. Bagian bumper dihiasi dengan aksen krom dan finish berwarna silver yang membuat buritan mobil tampak tangguh dan berkelas. Yang jelas, tampilan mobil ini enggak bakal bikin Anda minder ketika diajak meet up kolega bisnis Anda maupun teman tongkrong sepermainan. Secara desain maupun tata letak, dashboard dan kokpit VW T-Cross terlihat mirip dengan Tiguan. Perbedaan yang bisa kami temukan adalah tombol pengaturan AC serta beberapa elemen desain bagian dashboard maju maupun setir. Uniknya, T-Cross dibanderol lebih terjangkau dari Tiguan justru sudah dibekali dengan electric sunroof yang memberikan nuansa roomy di dalam kabin. Soal impresi di dalam kokpit, pengemudi T-Cross akan mengapresiasi visibility superior karena posisi duduk yang lebih tinggi sebagaimana seharusnya sebuah SUV. Visibilitas ke seluruh arah yang baik juga menimbulkan rasa aman dan terpercaya diri bagi pengemudi maupun penumpang. Dengan wheelbase mencapai 2651 mm, VW T-Cross menjanjikan interior yang lapang dan leluasa. Duduk di bangku baris kedua dengan lantai yang rata menyuguhkan posisi duduk nyaman dan lapang bagi penumpang. Di bangku baris pertama, pengemudi dan penumpang depan dapat merasakan kenyamanan ekstra dan juga fitur ventilated seat yang membuat punggung terasa sejuk. Tak kalah menarik, Volkswagen menggunakan material kulit dengan nuansa two-tone sebagai pembungkus jok yang membuat compact SUV ini terasa premium.
VW T-Cross dibekali dengan head unit touchscreen berukuran 10 inci dan dilengkapi dengan konektivitas terkini seperti Bluetooth, Apple CarPlay, dan Android Auto. VW T-Cross hadir dengan berbagai fitur keselamatan terbang termasuk 6 airbag ESC, 3 sandaran kepala lengkap barisan ke belakang, sabuk pengaman 3 titik untuk kelima penumpang, iShowfix, dan sandaran kepala. VW T-Cross ditawarkan dalam satu varian mesin yaitu unit 1L TSI. Dengan transmisi otomatis 6 percepatan, mesin kompak tersebut dapat dengan mudah menghasilkan tenaga maksimal hingga 115 PS pada 5.000 hingga 5.500 RPM serta torsi puncak yang mencapai 178 Nm pada putaran mesin 1.750 sampai 4.500 RPM. Hasil pengujian VW mobil ini diklaim mampu mencapai konsumsi bahan bakar hingga 16,44 km atau kilometer per liter. Tapi tetap saja itu baru sebatas klaim. Kami harus uji coba secara langsung di mobil. Volkswagen ini sudah tersedia di dealer VW di tanah air yang ditawarkan dengan harga Rp488 juta. Rupiah. Tersedia dalam 6 pilihan warna yang atraktif seperti Wild Cherry Red, Kurkuma Yellow, Candy White, Reflex Silver, Carbon Steel Grey, serta Racing Blue. VW T-Cross 2022 cocok bagi Anda yang menginginkan compact SUV dengan prestis serta rasa berkendara khas Eropa. Dengan harga Rp488 juta, rupiah, T-Cross merupakan salah satu SUV Eropa paling terjangkau yang membuatnya sangat menarik. Terlihat sekali bahwa PT GMM ingin menggebuk banyak pesaing di kelas ini maupun di kelas lainnya.